Si Sambo, teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kontes APPSI Kabupaten Tulungagung. Ini ada si Sambo, teman-teman, dari Nidufam Malang. Kita lihat ya proses penurunan besar sekali ini, salah satu mungkin kandidat juara ya di kontes ini. Mas Lutfi, menurut sampean bobot berapa Mas Lutfi? Berapa ya? Ini kita aja, nggak usah satu duanya lebih. Satu dua ada Mas. Kita lihat nanti pas turun. Biasanya kalau di truk kelihatan lebih besar. Kita lihat pas turun ya, atau di bawah ya. 1-3. Mas Oki? Satunya lebih pasti. Satunya lebih ya. Semua prediksi satu lebih ya Lur. Tapi kalau pastinya nanti kita dilihat di hasil finalnya itu. Ini nanti ikut di kelas apa ini? Katanya dua kelas. Dua kelas? S-ring sama P3 katanya. P3 ya? Oh, berarti masih P3? Iya, tapi nggak tahu, kita coba nanti tanya sama. Masih P3 Pak? Atau? Beratnya Pak? Beratnya. Puelnya puel berapa ini? Lampas gitu. Yo mundur. Saya mundur, sebentar lagi akan turun. Apa? Set nih. Haji mundur ini. Haji. Benar gitu. Ini bawa berapa ekor Haji? Berapa? 4. 4 ekor. Paling besar si Sambu ini. Ya. Sambu. Ini ikut kelas ekstrim atau P3 Pak sih? Waduh, ekstrim masuk. Ekstrim juga ya. Komplit. Ekstrim top. Optimis bisa juara Pak Haji. Iya harus optimis. Ya, mudah-mudahan. Jadi ini cuma ikut ekstrim doang ya? Ekstrim semua ya. Ekstrim semua. Jadi sama ini ya Mas Reman ya, yang lain ya. Dari Nidufam, Haji Udin, Malang teman-teman. Kita lihat ya ini proses penurunan si Sambu. Titik-titik penurunan si Sambu sama Nidufam. Bismillah teman-teman. Besar sekali ya. Ini si Sambo teman-teman. Kita pantau perlawanan si Sambo di kelas ekstrim. Berarti nanti akan ini ya bertarung dengan Douglas Guris. Wah. Kita tunggu sapi-sapi jumbo lainnya yang akan datang teman-teman. Wah ini. Jadi kediri saya sudah booking tempat juga. Si Sambu ditambatkan di sebelah sini. Kaki. Langsung dikasih kopi Mas di depannya. Pagi-pagi langsung kai pasangan kopi Samsu. Udutnya apa bro? Samsu. Si Sambu ngeri ya, sapi simental, kaki-kaki super besar, kaki petung gajah ya. Namanya Sambu loh. Kopi ini rasido kayak Mas. Panas tuh. Sambu luar biasa. Ini berangkat bawa berapa ekor? 4 ekor. Kelas ekstrim semua Mas? Iya. Ekstrim. Tapi paling jumbo yang ini ya, si Sambu ya. Jus. Kita pantau juga sapi-sapi lain yang akan mendekat, akan datang teman-teman. Kita langsung ikut wawancara Pak Haji. Ini perawatan berapa lama Pak Haji? Ini saya ngerawat antara 8 sampai 9 bulan. Ini kalau boleh
boleh tahu kemarin itu pas hari Lebaran atau gini ada penawaran sapi ini enggak, Pak? Ada. Kalau boleh tahu pernah ditawar berapa ini, Pak, kalau paling tinggi ini? Itu 28. 280 juta. Ya, belum dilepas, belum dilepas, Pak. Nah. Alasan kenapa belum dilepas, kenapa? Ya cuma yang besar punya satu ini. Oh, berarti ya. Bikin maskot ya. Seandainya yang beli itu mau beli 4 atau 6 besar, Pak. Oh gitu. Nah, cuma satu paket, ya. Paket rombongan gitu. Iya. Ngeri, teman-teman. Istilahnya oleh duit gua ora cukup gitu, Mas. Istimewa ini. Tawar 280 belum dilepas, teman-teman. Sekarang ikut kontes APBSI Kabupaten Tulungagung. Balik syukuran ya. Syukuran ya. Biar berkah, Mas. Ya. Itu yang ngasih nama sambu itu. Saya undang ke Malang lah. Siapa? 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 Yang ngasih nama sambu kalau boleh tahu. Ini hubungi Oki Sudin. Ini sebenarnya yang punya. Namanya Sultan Ombas. Oh, Sultan Ombas. Sultan Ombas. Terus namanya bisa diganti sambu. Bukan. Kalau sambu kalau dibalik bahasa Malang ini kan ombas. Oh gitu. Waduh. Iya. Ombas. Ini Dufam. Dari aslinya Abah Abahuddin di Bali. Gitu. Ditanya. Iya. Itu apa ya? Iya, apa? Oh, gitu. Malang. Nama famnya Nidufam. Iya. Nama pemiliknya Abahuddin. Iya. Namanya juga dibalik gitu ya. Iya. Ya ini ya teman-teman, di sambu kita saksikan nanti pas proses penjurian. Kemungkinan kalau di kelas ekstrim di hari ini ya, hari Minggu biasanya teman-teman. P3 sama apa ekstrim itu di hari Minggu biasanya. Monggo yang belum datang bisa langsung merapat di Pasar Hewan Terpadu Tulungagung untuk menyaksikan kontes sapi APBSI 2023. Ya demikian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.